kalau usaha bonsai sekitar 2 tahunan. Cuma kalau untuk hobi itu ya lebih lah, sekitar 3 tahun lebih. Kalau dari hobi-hobi, kebetulannya sambil ada orang tetangga, pertama awalnya yang nanya-nanya bonsai dijual atau enggak, kebetulan ya, ya jadi dari awal dari situ saya mulai menjual usaha untuk bonsai. Saya tinggal di perumahan, yang pertama pasti lahan, lahannya kurang lebar. Nah, kalau untuk kendala lainnya paling kalau untuk hama, kalau saya kan rata-rata banyaknya itu bonsai dari main dari pohon jeruk kingkit ya. Pohon jeruk kingkit itu paling seneng ulat gitu, ulat dari kupu-kupu. Nah itu kalau udah dari kupu-kupu biasa ada telurnya, itu biasa saya mencegahnya saya pakai yang alami, biasa suka pakai air tembakau, pakai air dari bawang putih. Kalau untuk yang obat bisa pentosida, itu ada di toko pertanian biasanya. Selain itu paling biasa kalau di akar suka di dalam pot itu biasa suka ada cacing. Kalau untuk cacing biasa pakai furadan, bisa itu disiram di medianya, itu nanti cacing suka keluar sendiri. Nah kalau biasa untuk kalau lagi musim hujan, itu musim hujan media itu harus diganti ya. Jadi kalau musim hujan air kan suka tergenang kalau media pakai tanah, jadi padat dan itu bisa pembusukan di akar. Jadi kita harus ganti medianya ya yang poros ya, seperti pakai pasir. Pasir Malang bagus, bisa pakai pasir sungai ditambah sekam bakar atau campuran media lainnya, yang penting poros jadi air nggak tergenang di dalam media, jadi langsung keluar. Usahakan milih pohon itu yang mudah hidup dulu ya, seperti contohnya pohon beringin, jenis ficus itu gampang hidup, juga bisa dicari lah, masih di pinggir-pinggir sungai itu banyak. Kayak asam jawa itu juga mudah hidup, perawatan juga nggak terlalu ribet lah. Nah untuk pemula sendiri, kalau untuk penanaman juga yang pasti penyiraman itu jangan sampai telat, juga jangan sampai kebanyakan airnya, itu kan bisa membusukkan lagi di akar. Nah kalau untuk pemula disarankan ya pertama nyari pohon yang mudah hidup. Nah untuk perawatan ya dipakai ground, pakai karung atau pakai polybag ya, biar murah meriah. Bisa juga kalau misalkan masih rumahnya di rumahnya nggak jauh dari hutan atau dekat kebun, itu biasanya banyak pohon serut, okianti, itu pohon-pohon lokal itu bisa buat pemula. Harga jual itu biasa kalau masih yang saya kan suka ngedongkel juga ya di hutan gitu. Kalau masih baru dongkel atau masih ini, kalau untuk bahan serut, bahan kingkit itu biasanya ya sekitar ya 50.000 sampai 100.000.
perbatang tuh ya, perbahan atau yang baru dongkel itu ya, masih belum tumbuh. Ya kalau untuk bahan yang udah ada perantingan, mungkin udah setengah jadi ya bisa sekitar 200 ribu ke atas. Mungkin kalau untuk yang udah jadi, kalau untuk bahan serut, kianti atau jeruk kianti itu bisa di atas 500. Nah kalau untuk santigi, nah kalau santigi itu biasanya lebih, harga lebih tinggi ya. Untuk dari bahan atau yang setengah jadi ataupun udah enak dilihat itu santigi lebih mahal, karena dia ya dari karakter batang juga udah bagus, dari daun udah kecil ya, sampai jeruk kianti juga udah kecil. Kalau untuk dibilang harga yang pernah saya jual itu yang paling tinggi ya sekitar di atas 5-10 juta lah. Itu untuk yang udah ini ya enak dipandang bonsai, kalau dibilang ada orang bilang udah jadi gitu ya, udah berbentuk payung ya seperti itu. Kalau untuk konsumen atau pembeli itu ya umumnya pertama ya banyak ya sekitar daerah sini juga banyak yang datang suka ke rumah. Jangan, saya juga jualnya jual online ya di Facebook, di online shop ya. Itu banyak dari ya, hampirlah seluruh Indonesia dan bahkan yang dari Kalimantan, dari Sulawesi juga pernah ada, saya ngirim juga sering. Cuma peminat ini kan karena saya banyaknya bahan santigi sama jeruk kinkit itu banyaknya peminatnya daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah yang dekat juga bangsanya kayak Jakarta, Bogor itu banyak. Cuma kalau daerah Bandung santigi kurang peminatnya karena tumbuhannya kurang bagus gitu. Kalau untuk daerah Sumatera itu jeruk kinkit serut itu banyak peminatnya. Omset ya, atau pemasukan ya, ini kita bicara omset dulu bukan. Kalau omset itu tiap bulannya ya nggak stabil lah, mesti nggak selalu sama kalau untuk omset. Cuma yang saya alami ya kalau lagi mungkin lagi sepi gitu ya, lagi apa ya, paling omset sekitar 3 juta-4 juta itu omset ya bukan. Nah, kalau yang pernah saya alami kalau untuk omset itu tingginya itu per bulan pernah nyampe 15-20 jutaan itu untuk omset, tapi ya bukan keuntungan. Nah itu juga bonsai kan juga nggak ini ya, nggak orang nggak selalu tiap hari butuh, jadi butuh dirawat juga, jadi nggak tentu tiap bulannya kalau untuk omset, yang pasti ya menguntungkan. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.